saya memohon maaf atas segala kesalahan saya, dan saya berjanji tidak mengulangi lagi, dan saya berjanji akan selalu kontrol praktek dokter dan selalu membeli obat dengan resep yang penting. Ya, saya ingin menyampaikan sedikit dari saya. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Pihak Mulia, Majelis Hakim, untuk umum dan semua tim yang membantu. Saya memohon maaf atas segala kesalahan saya, dan saya berjanji tidak mengulangi lagi, dan saya berjanji akan selalu kontrol praktek dokter dan selalu membeli obat dengan resep yang penting. Dan saya ingin menjelaskan bahwa konsumsi obat tersebut bukan untuk bisnis, tapi saya mengkonsumsi karena saya sakit. Dan saya membeli obat secara online adalah karena peredaran saya dan tidak saya bahwa cara itu adalah jenis yang sama. Sampai situasi COVID-19 yang menyebabkan saya takut untuk berdokter. Dan yang mulia, saya tegas bahwa saya adalah anak berkebutuhan khusus, saya adalah anak indigo yang butuh perawatan medis, dan saya punya kecenderungan menyakiti diri saya sendiri, ada kecenderungan tidur, dan kecenderungan saya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan selalu akan demikian nota pembelaan saya. Saya mohon dimaafkan dan diberikan putusan seadil-adilnya untuk kesalahan saya. Terima kasih. Ya, nanti akan kita tukarkan ya. Silakan dari penjuru. Terima kasih. Pembelaan ya. Ya, kita cuma minta intinya minta supaya rehabilitasi rawat jalanan. Oh, itu aja. Tadi sepertinya tapi kenapa ada sih Bang harus rehabilitasi rawat jalan gitu? Kan biasanya kan ada ketentuannya 3 sampai 6 bulan kan ya, harus rehabilitasi. Sudah alhamdulillah sudah kelihatannya sudah jalan dan dia perlu keluarga yang mendampingi dia. Perlu orang yang dekatnya dia bisa ngerti dia. Kalau tidak itu kan kesehatan dia mentri masih bisa. Apakah itu mempengaruhi yang 3 penyakit yang sebelumnya itu Bang? Bisa jadi kalau sama. Tapi emang itu penyakitnya memang sudah lama ya Bang? Yang 3 virus sejak kecil. Sejak kecil makanya dia menekan buku yang namanya indigo itu ada. Indigo itu tentang pribadi dia. Yang sejak kecil ada bayangan tentang orang yang ngajak dia menyakiti diri dia, ada orang ada macam-macam bayangan. Itu tiga penyakitnya apa aja sih Bang? Tiga penyakit itu keluhannya apa? Ya apa aja Bang? Tiga penyakitnya Bang? Yang dirasain sama si Roy. Ya keluhannya cuma itu aja. Nah, intinya ada orang yang ngajak dia untuk ya semacam untuk menyakiti diri dia. Ya pokoknya yang semacam untuk hal-hal yang di luar nalar manusia. Berarti memang tiga penyakit Roy itu udah parah banget ya Bang? Yang mudah-mudahan itu jadi bahan pertimbangan hakim ya. Nah tiga penyakit Roy itu emang udah parah banget ya Bang? Ya makanya, bisa dikatakan itu kronis. Makanya Roy perlu keluarga untuk mendapatkan ya, rehab. Kan intinya juga walaupun ada dokter, ada ahli bedah, ada dokter kalian, tapi tetap keluarga yang utama. Bang untuk alasan Roy Kios membeli barang secara online sendiri sih? Ya itu tadi, karena dia takut. Karena kan ini lagi COVID. Kondisi COVID dia takut untuk keluar rumah, takut untuk bertemu orang. Akhirnya ujungnya ya dia coba-coba buka online, ada Tokopedia coba sendiri. Ya, memang itu salah itu kan itu nggak ada resep dokternya. Tapi dia punya resep dokter dan yang disita itu sebagian ada resep dokternya. Oh, kondisi nah kondisi Roy seperti apa sih Bang? Alhamdulillah sekarang udah meninggal. Iya masih ada tapi alhamdulillah sekarang udah lumayan. Jangan maju Bang. Tapi OCD masih nggak sih Bang? Dia kan bukan OCD. Agak mundurin aja. Kebersihan. Agak mundurin. Enggak, itu kan terkait dengan kesehatan aja ya, pikirannya utamanya. Bukan dia bukan yang hal-hal lainnya, bukan. Enggak ada kaitan dengan narkoba kan. Tapi maksudnya dia bisa mengikuti proses rehab di RS kamu masih Bang sejauh ini? Bisa, cuman kan kita minta supaya dia lebih dekat dengan keluarga. Ya mudah-mudahan majelis hakim bisa mempertimbangkan hal itu lah ya. Oke, perkembangannya sejauh ini kondisinya sudah mulai ya, sudah lumayan, sudah bagus sekarang. Dengan ketergantungan lagi atau masih gimana dengan obat-obatan? Ya, tetap masih ada. Itu seperti Roy itu nggak bisa sembuh, pulih bisa, tapi suatu ketika akan kambuh lagi. Oleh karena itu obatnya nggak bisa lepas dari dia dan terutama keluarga harus didampingi keluarga, karena keluarga yang tahu dengan kondisi dia, terutama mamanya. Oke, jalan, bang, masih bisa dijenguk, Pak? Insya Allah kita
tergantung majelis hakim. Mudah-mudahan majelis hakim mengabulkannya. Seberapa yakin Bang majelis hakim mengabulkan? Ya, kita hanya berharap dan berdoa lah. Kalau seberapa besarnya nggak tahu, kan majelis hakim yang punya katakan, ya.